Hai bos. Hai. Good morning. Sounds good. Yeah, sounds good. Salim Kopio. Ayo. What's up guys? Baru bangun je. Hari ni aku datang Venice Body Kit. Aku punya brotherhood. Siapalah yang tak kenal. Actually dia locate dekat Sungai Petan ni. Ni body kit aku. Hari ni aku nak pasang body kit Wolf Steiner. Aku dah order lama dah ni. Order dengan Shaden dengan exotic modes. Make sure is good quality ya. Bukan China. Kalau boleh Taiwan okey lagi. Apa sah pimple besar eh? Hari tu aku dekat KL, exotic modes. Spoiler datang dulu. Tetapi body kit belum datang. Actually dia sama. Tapi yang ini dia pasal dia macam ni. Dia punya kotak macam ni. Yang ini senang sikit. So Shaden dia tolong pasang ini dulu. So ini aku suruh dia hantar my Sungai Petani lah. Senang. Venice body kit. Wili ya, lu cio bai pain lah lu kau main oa gua. Cut mi aku tawa lu. Dekat lu. Dia punya signboard. Ada dekat luar. Tapi kedai ni kalau korang nak buat body kit, korang mesti tahu. So ini paksa aku lah, body kit aku. Okay, nanti kita buka tengok. Banyak kereta 34 GTT. Yang ini mungkin coming soon akan letak dekat rumah aku untuk display. Ini tengah buat. Uish, tak tahan tau. Tengok, baju pun super GT tu. Okay, quality okay. Okay. Tapi saya capok ni. Si kong Taiwan lah. Yang ni dia cakap Taiwan lebih baik daripada China lho. Suruh boss Venice buat custom made barang ni bagi aku. Ni apa dia tau, atas ni. Ni kalau kita pasang couplet kan, tengok aku temporary pakai ni. Kalau tidak dia sejuk kan. Aircon dia menghala ke couplet tu. Di sini dia bong dia punya bong. Bong pun tak tahu cakap lah. Susah mau tengok jalan blur-blur lah. So dia custom ni bagi aku. Tebal gila. Forge Crab Brand. Ini macam mah. Memang kau lu steering buat jemulai jalan lah. Oh kaya ni Forge Crab Brand. Nanti kita buat before after lah. Aku dah snap gambar tadi. Kalau spoiler je, dia nampak macam tak betul. Okay, kalau tak ada belakang punya carbon fiber. So yang ini untuk belakang. Belakang dia actually besar juga. Korang tengok dia punya style ni. Jadi kalau Taiwan ni, dia punya quality lebih tebal, lebih okay. Sebab aku pernah pakai yang China, dia tak sampai setengah tahun. Dia punya itu epoxy dah calar dah. Dah sendiri tak cantik dah. So korang kena refurbish balik. Carbon dia boleh refurbish, dia bukan tak boleh refurbish. Kalau rosak ni, korang cari dia, senang sikit. Rosak, langgar, pecah, semua dia boleh buat. Buat balik. Besar oh ini oh, toteo besar oh. Inilah carbon fiber body kit. Tak payah buka semua. Direct ni macam ni, lekat je. Lepas tu skru. Kalau ada ni dia baru matching dengan spoiler tu. Dah tengok. Tengok. Inilah body kit. Ingat tak sama kan. Ni kalau body kit dia ada banyak jenis kau. Kalau untuk Tesla Model 3 kan, aku rasa Tesla Model 3 dengan Model Y dia ada lebih daripada 5-6 jenis kot. Yang ada lagi yang robot kit CMST. Kalau tak salah saya lah CMST kot. Yang ni Volsteiner tu dia tak besar, dia tak kecil. Kalau original spoiler untuk Tesla punya company, dia bagi nipis je. Nipis macam itu Tesla Model 3 performance punya kan. Dia nipis je. Yang ni dia macam kapal terbang sikit. Lepas tu dekat bawah sini dia nampak lebih besar lah, lebih rendah. Macam ni dia baru matching. Tukar-tukar beep jap. SP2S2 Pro. Tadi aku pakai Vogue Bar, sekarang SP2S2 Pro. Inilah Venice Body Kit. Jom kita tengok sikit kereta dia. Cantik kan? Jom kita tengok. Banyak kereta dia modified. Aku dulu ni member aku. Aku kenal dia sejak aku umur 18. Masa Isora tu. Lama. Banyak kereta. Dulu dia buat Isora A86 akulah. Yang tengah viral tu. Isora aku dulu warna kuning, white body. Masuk GT kan. Lepas tu aku buka semua. Aku convert kepada A86. Dia yang buat bagi aku. Ni. Yang tu dia punya owner punya kereta. Dia sendiri pun auto show juga. Yang Isora dia punya itu pintu macam ni. Eagle door dengan dia punya prelude yang warna kuning tu. Yang aku pernah review tentang kereta tu, dia punya engine. Ini adalah Honda Prelude. Dia punya engine. Okey, dia punya spec ni. Yang ni TDO4 lah. Yang ni single cam. Dodge VTEC. Yang ni DOH C ni bermaksudnya aku dah tahulah. Yang ni 4 throttle 1 2 3 4 ni. Lepas tu dia pakai brake pump kancil. Ini kita panggil turbo atau turbo. Turbo. Carbon frame lah. Dekat sini pun
Carbon Carrera, Sovereigns Prebra, Bunci, Carbon Prebra. Halo. Jom, kita tengok proses dia. Hei, style gila, style. Sexy you. Tengok dia ada hitam-hitam macam ni kan. Dia nampak macam model X pula. Double side tape dah buka. Kalau masuk salah, mau tarik keluar susah. Oh. Memang seksi, aku suka dia punya body kit je ni. Punggung cantik. Dekat sini, kita kena bawa silikon sikit. Sebab kalau dia ada gap sikit kan, dia masuk air ke, macam mana ke. Kalau setengah orang, aku pernah kenal kan, kurang pergi pasang body kit. Dia just pasang, dapat side tip, screw. Kalau nak perfect, main jadi dia. Dia kena bagi fitment cantik-cantik. Kalau ada lubang sikit, dia kena pakai silikon. Sebab ni bukan fiber, ni carbon fiber. Kalau fiber, mereka boleh buat fiber. Okay? Tapi carbon fiber, dia tak boleh campur dengan fiber. Nanti colour tak sama. So, kalau ada lubang sikit-sikit tu, dia kena pakai silikon lah. Ni lah side mirror. Itu tebang sebelah. Aku pergi order lagi. Dah sampai sebelah. Nak pasang balik. You tengok. Bos punya kaki ni macam kung fu. Anak kawan pun elok. Okay guys. Oi, rambut putih banyak. Dah tua dah. Sekarang kita cakap tentang proses. Proses nak buat body kit ni. Pasang lip depan, belakang, tepi. Nak ambil dalam masa berapa lama. Sini dalam 2 jam setengah macam ni. Lepak-lepak, sembang-sembang. Biasalah. Okay. Kedai kereta kan. Yang penting body kit ke, aksesori ke, kena detail. Untuk body kit ni mereka nak make sure dia tak ada gap. Itu pasal dia lama sikit. Tapi okey juga, dan 2-3 jam je ni. Yang ni daripada China, Forged Carbon. Yang ini carbon fiber. Yang ini Forged Carbon. Ini Forged Carbon. Forged Carbon, Carbon Frebra. Ini Carbon Frebra. Dengan yang dalam ni aku tunjukkan Forged Carbon. Yang ini custom daripada Venice body kit. Tak ada orang ada ni. Okay, ini special sikit ni. Banyak layer ni. Sebab apa tau? Sebab aircon kalau dia blow kan, dia kena ni, dia naik atas. Dia macam jerebu. Korang tak nampak jalan. Tiap-tiap kali kena pakai viper. So kalau macam ni, dia boleh blow ikut-ikut tepi sini. Aku percaya kan, sesiapa yang ada pakai couplay kan, dia mesti tahu dia punya cerita macam mana. Memang susah lah. Polish-polish sikit. Sudah siap. Memang terbaik punya. Kasih polis sikit. So akhirnya jadi macam ni lah. Dia ada tone sikit. Red ini Porsche Crayon Grey. Lepas tu dia ada hitam, hitam, hitam macam ni sikit. Dia baru style kan. Dia baru style. Spoiler sikit. Bawah ada hitam-hitam sikit. Ini macam dia baru nampak macam tak tahulah. Janji dia nampak swag lah. Swag macam ni. Swag. Okay. Boba. Swag. Anyway, guys, don't take it serious guys. Aku kelentong banyak je kadang-kadang. Tapi apa-apa pun, hopefully video ni korang layan lah. Siap lah? So siap lah? Cantik, oi. Steam. Mesti cantik lah you pasang ni ama. Body kit, mai basuh kereta. Bagi dia kilat. Macam ni kilat, cantik sikit. Bagi dia kilat-kilat.